Nama Bima Yudo beberapa waktu belakangan menjadi sorotan publik setelah membuat gempar dengan argumentasinya terhadap pemerintah Provinsi Lampung. Kini perkataan Bima Yudo yang menyebut Megawati dengan panggilan janda kembali menjadi perbincangan. Dalam pernyataannya, Bima pun menuai banyak hujatan. Terkait hal ini, TikTokers Bima Yudo pun buka suara. Namun dalam klarifikasinya, Bima Yudo justru menertawakan kader partai. Dilansir dari tribunnewsbogor.com, pernyataan itu dikeluarkan Bima Yudo dalam video di akun TikTok @aubimaxreborn. Dalam video tampak Najwa Shihab sedang mewawancara Ganjar Pranowo. Saat itu Najwa bertanya soal dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, merupakan perintah partai atau Ibu Mega. Bima Yudo pun kemudian menanggapi video tersebut dan bahkan menyebut Megawati sebagai janda. Sedangkan dalam klarifikasinya, Bima mengatakan ia hanya meluapkan kekesalan atas dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ia pun meminta maaf jika memang ucapannya tersebut tidak pas. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung akses di website bangkapos.com dan posblitung.co.